Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok mangga, sok lajeng. Dimimiti. Awalna Mang Dede teh kumaha tah? Satu acak pertama mengenal Al-Babrani heula. Sata acana kenal ka Al-Baghdadi nyata mimiti nama nya naon sih masalah di kolot. Kolot cok. Jadi Mang Dede teh pertama kenal ka Al-Baghdadi teh masalah kolot. Ya. Ayo Mang Dede. Masalah kolot teh nyata gaduh naon sih gaduh masalah nu kawilang agengna gitu. Jadi gaduh masalah yang sangat rumit lah gitunya. Oke, tak lanjut. Nyata masalahnya pas penyolokan lurah. Dicolok lurah gitu. Dicoblos terus. Jadi Bapak Abdi teh kan jadi naon lah jadi kader gitu. Terus ya pertama yang nu pihak kedua nu pemilihan pihak kedua menang anu pihak anu di kaderanku babe ele nah terus ya saling naon sih saling caci mencaci kader gitu antara kader jeung kadernya. Oke, terus eta mah kejeng los ka Al-Baghdadi gitu tah. Kumaha tah Mang Dede tah? Mun janten Mang Dede sapertos ayeuna, oh Al-Baghdadi teh mah cenah ge bebas. Bisa. Yo, terus ke Mang Dede sok. Ih, semangat ieu pamirsa tuh aya Kang Kusnadi tuh, ningal Kang Kusnadi. Sok, keras. Eta saling ejek nya kitu. Penggayaran Ngagayot. Ada lain ngagayot. Ngagayor. Ari ngagayot mah eta mah si Oyot. Ngagayor. Terus gayar pihak hiji teh meureun ngahina, meureunan. Terus calonan pihak kedua mah meureunan. Arek pake ngagayar naon pake daun tablo, meureun otomatis panas. Oh. modal, modal. Terus? Saya tiga dina keluar, berenari arana kader mah. Panas. Harudang, gitu mencari namanya. Nah terus, jadi dalam rangka neangan syariat, eta meren. Yang pertama mengenalkan Mbah Dede. Nah. Ka Al-Baghdadi lah gitu ya. Saha nu pertama ngenalkeun Mang Dede? Nyata pangarsana Ustaz Wawan. Oh, Pak Ustaz Wawan anu di ieu lamaran anu ayeuna ku Abah Hadi. Terus jadi kenal Pak Ustaz Wawan. Sahabat dari Pak Ustaz Wawan, lajeng karena anu juri Cibitung apa tos dia? Oh di Dengklok. Oh nama tos Dengklok. Oh itu berarti kamari dia mau alam kan ya kamari. Oh karek muda kamu ya soalnya emunya. Pertama nak bisa pada bla 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 lah benda masalah pemilihan nama ulang pada baca. Nah kan mal mungkin Mang Dede ujuk langsung ni mamang Mang Dede itu lah. Gitu. Nah, terus kumata mulai gimana di canaku? Pak Ustadz Wawan, terus istiqomah, kan? Istiqomah, terus istiqomah di Pak Ustadz Wawan tadi? Jantan langsung imam apa kumah? Betul. Biasa MC. Ngomong MC, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu punya. Nah, jadi Mang Dede teh, kapung ganti gitu, kenapa biasanya? Satu acana ayu nang imaman, tiasa doa bari nangis, gitunya. Etete, kapung unang MC itu. Jadi ulah letik hati, anjen-anjen nung ayu nang MC, siapa tahu ke depana jadi imam. Tak, si iya teh MC-an 8 tahun bahwa teh. Mungun tak acan jadi kiai, ustad ya di kapung unang. Lain lagi ustad, usaha tarana beres, gitunya. Ya, gitu, usaha tanpa dana, gitu. Jadi ustad gitu.
Tah janten ka caritakeun ka punggul teh mangdeng MC, cina MC awal-awal muka. Kumaha tah? Ya gitu. Kumaha nya? Nya deui tah. Kumaha sih nya? Ya amit-amit deh. Amit-amit. Amit-amit. Tok imah ngobrol lah nyantai. Redang ini. Tenang. Oh. Ayo. Tenang ke dikat-kat lah sama YouTube mah. Dipotong-potong. Anu goreng mah picen. Ngan beungeut ente mah bisa dipicen. Itu dah halus soalnya gitu lah goreng. Halus. Mata laku sih dia mah tuh. Dari teng. Lanjut. Ngimaman, mula-mula ngimaman. Tapan tuh sat bawah aja. MC, terus ayo pula pertama nun miwara ngimaman sah. Nyataan gitu. Oh, pasat bawah. Namanya ayam mimpi lah berkali-kali gitu. Mimpi abang itu berkali-kali. Jadi ayam wangsit. Wangsit udah nantinya. Pokoknya mah dalam mimpi lah gitu. Dilapat. Dilapat. Kamu disuruh. Tapi ternyata lalu saya tak. Ulah diri heroi. Non margina, lamun ditinggal nabi-nabi kapungkur, dimimiti Nabi Yusuf, kan gitu. Oh ya abati ini ro'aitu ahada asyar, ini dalam mimpi, gitu. Terus, seolah hadis-hadis ro'aitu fil manami, nah kangen nabi. Terus banyaklah permasalahan-permasalahan anu ditimbulkan tina mimpi. Nabi Ibrahim nyalira, satu acan, Nabi Ismail, itu mimpi lah, mata kayak tarwiyah, aya arpa eta teh mimpi berkali-kali gitu loh, bukan mimpi basah tapi kitunya tapi mimpi anu wangsit. Nah terus lamun diperdalam mimpina bisa kana mistis kena nya nu jelas sabada dina ngimamana berjalan nya walaupun bertatih-tatih teh dari jamaah mah tuh langsung blok juga ayeuna ratusan memang dede kitu nya. Jadi bahkan ayeuna mah saurna abi amaye sok ditu kitu nya tuh etanya kiai besar gitu nya biar besar ke sana. Kiai geledegan. Soalnya cicingan di leuweung geledegan gitu nya lain besar kiai na besar dongan nah, saya tama. Gitu sauna gitu sauna. Da kiai amari sok ditu gitu sauna teh gitu. Ari aing saha tuh. Gitu. Ngimaman terus kok ayeuna sakaterang aman gitu nya. Mang Dede teh caket sareng Pak Kiai Uje anu ti Gorowong gitu. Tah, mula-mula na kenal di Al-Baghdadi apa kenal di mana gitu? Nyata kenal di Bunda gitu. Oh, mana di Bandung? Bunda teh Bunda nang mana? Da mana teh seueur? Bunda Siti Badriah. Oh, Bunda Hajah Siti Badriah SPDI anu kawitna ti P pabrik ngalih ka separat. Teu ka kada separat. Sat acana sasepat Teluk Jambe. Teluk Jambe heula. Tah nyahuan ieu jeung eta ge ari masalah eta mah. Cicing dia ulah sok keur diperpanjang nya tasabada ti dinya terus ka Ranca sepat, tanya-tanya bunda-bunda isna bahaji rojak berarti. Oh, jadi makanya sok apel tadinya, nya apel malam Senin bang lama, malam Sabtu, terus malam Sabtu berarti nya ngapel terus malam Sabtu nya, jadi ngapel teh, jadi manakib maksudnya, jadi ada manakib ketemu lah dengan Kiai Uje, nah gitunya sabada ketemu sareng Kiai Uje. Itu deket itu curhat apa sama-sama karena memang ayah kaimestri sama-sama jomblo. Akhirnya urang satu-satu galina ya. Jadi kok seakan-akan namanya lamun ayah nama di mana ayah Uje di situ ada dede gitu loh. Karena lamun ka pondok besok dua anu ae gitu ta. Itu apakah memang ngirit bensin saurang-saurang itu deketa berarti di bundanya, di bunda Badriah deket-deket ketemu nate, nya dugi kaya solmetan lah gitunya, ya mudah-mudahan lah solmetan dugi kena ya akhirat, itu jadi ulah jangan dipisahkan dulu, ulah jika anaknya nggak ada yang ngebeja, gitu tidak surat kabar anu campuran terbit ya, gitunya kadang-kadang kan mimpi bareng beringgal itu beringgal dia, gitunya hari ini sana oh lockdown, gitunya saling omong, saling ejek, gitunya ulah tidak gitulah kurang muda. Hari orang mah sama-sama Al-Baghdadi sih naon sih kan gitu kan. Nya, nah jadi da dinten teh ge Uje sareng Dede teh terus deket meureun terus sapoko sainum
pengolah mau kopi nampur segelas dia memang gitu kan, jadi saya kusah inung banget gitu tak. Nah jadi dugikan ke ayana weh langgeng gitu nya mohon tau semua waka pribadi mah mua ayana mang uje gitu. Nah jadi itu ya pamiasanya mang uje teh disebut uje teh Ustaz Jainabun sana Ustaz Jepri sana datu semangat Ustaz Jepri mah Ustaz Jainabun dalam menik Ustaz Jepri mah kami lipan iya gitu nya jauh sih ngerti mah gitu nya. Jadi namanya teh Pak Jainabun di Ustaz Jainabun di Rani Uje nganggo Al-Fadil. Kenal mah. Cari kalau teh kelar. Bare iklan aja kedap tapi terame terus kedap. Tenang terus berasa. Mang Uje. Nah, Mang Uje pertama kenal ka Al Bagdadi kumaha? Biasa teh assalamualaikum. Mangga assalamualaikum mah ditu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas izin Allah untuk bisa ngawas ke Al Bagdadi kapungkur masih kena di Cibitung. Mau laman ini apa ya? Alasan abdi teh kapungkur pas pertama kali mau pengawasan di kemana gitu pas di masjid. Di masjid Cibitung kan jelas. Di masjid Cibitung masih kena. Terus satu lo ulah sepuluh tanya wae itu. Inti, nah kan gitu kumaha maksudnya itu kan gitu. Iya mau je. Ari mang uje teh kaci bitung, teh mau mungkin kucu kaci bitung lah mungkin anu nyanak meureun. Tah, sok paparkeun meh pamiarsa sarayana rada geblang gitu tah manahna. Ya emang awalna abdi diajak ka Cibitung kabada foto ku diri nyaeta ku pangasana Ustaz Nur. Ustaz Nur. Emang anjeunna enak terus pupus terus almarhum. Oh almarhumnya mudah-mudahan lah Ustaz Nur Hadi sing dipapainan rahmat bagdur Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tah ku diucapkeun ayeuna nya mengenang Ustaz Nur Hadi. Terus sabada kitu ya sabada kitu nya aya niat hoyong istiqomah. Yang bisa istiqomah. Kek hari istiqomah teh naon teh istiqomah teh? Intinya kan gitu yang bisa ngawas setiap minggu lah. Oh. Kan gitu mah dak kekerasan sesah gitu di motor teh di kendaraan dan gitu. Can pati gableg kendaraan. Can pati gableg ada hesek sebenarnya. Oh. Ayo mana kau tinggal itu kamera. Sok terus. Ya alhamdulillah dipasihan bisa sereatna ku aya motor gitu ya. Jadi nama ada biasa numpak, MP masih ada biasa numpak, nembeng itu. Oh gitu, nembeng, lalu kita dobit nongkomonya. Mohon, teras. Ya, alhamdulillah tapi kaya gitu. Nah, betul tapi kaya nak, kan mau tiba-tiba jeng ujuk-ujuk mau jadi imam. Kan tak pukul masa unak, anjir deh, kan terus mantan kiai besar. Jadi kayak pamesannya ya, disebut mantan kayak besar bukan melecehkan, tidak. Ini mah hanya candaan antara kita gitu loh. Jadi gini, jadi cerita, nah kapungkur teh, Ustaz Jainabun itu terus, wah Mekah ya bukan jamaah nanti pokoknya. Jadi itu jamaah, wah orang setelah acan kiai-kiai anu muda aja nak, Ustaz Jainabun itu lah. Gitu, terus ayah kamus nadi yang hadir teh ya. Nah jadi, hiji mangsa, Mang Uje teh memang pas malam istiqomah, terus nganggo jubah, mau biasa lah beda istiqomah begitu kan kamarah tapi kan gak aja takdir Allah kan seperti gitu gitunya alasan jadi disebut deh kita mantan kiai besar gitu dan gitunya. Nah jadi pertama ngimaman lah kan ayah nama di Gorowongnya di tempat lainnya. Nah jadi gini channel kalau lihat YouTube Sokolimo nanti ada yang mengupas tentang kenapa doa kita belum diijabah tentang rahasia Fatihah. Nah itulah pertama kali live dan pertama kali aktif Sokolimo media sosial nyata ketika di Ustadz Jainabun. Nah yang kayak yang ceramah itu pakai putih kalau nggak salah itu ya. Nah itulah gila sok tarangan. Nah itu disebut Majlis Gorowong. Nah, satajan di Gorowong kan upain ketering di mana? Di sungai Buntu. Sungai. Oh, sungai doang. Jadi pertama ini yang sabar tahun ini Mang Uje. Di tahun 2008 dugi ka 2013 lah. 2013. Oh. Berarti 2013. 8 10 sekolah lami oge nya. Lami oge tanya.
Mana rek nanaon ada yang melu oh yang poskes. Ya Allah, sebenarnya jelema wae nya yang jadi artis teh sedek. Nah. Terus itu mulai deui we di nu ayeuna tahun sabaraha tah? Nya lamun nu ayeuna tahun 2014. 2014 mulai teh nya. Lamun teu salah mah kan kitu 2014 2013 lah kan kitu disungnya teh. Heeh, di nu ayeuna teh nya. Nya, jeda teunak bulan. Nah, kalau gorowong gitu. Di gorowong nu bikeun ka ayeuna nya. Nah, endan kitu pemirsanya ada itu ustad-ustad dan imam-imam yang ditakdirkan oleh Allah, bukan keluar pesantren, tidak. Cuma ya itulah hakikat Allah, walaupun tidak keluar pesantren, muka agak ganteng-ganteng amat gitu nya. Gitu. Jadi pokoknya di sini mah konten bully gitu dia. Terus konten bully di sini mah gitu. Harus kuat-kuat lengan. Kuat lengan kuat jadi kuat mental. Kuat mental ini mah. Nah, jadi inilah karisma-karisma dua kiai besar gitu di jamaahnya gitu nya ada ya banyak biasa itu banyak nah gitu. Jamaah itu segitu banyak penting perhatian sama gitu nya awal mula. Nah lalu sesi terakhir kesan dan pesan gitu manfaat sebelum ke Al-Baghdadi dan sesudah. Ini pertanyaan untuk dua-duanya. Pertama menjawab Mang Dede heula. Jadi kieu naon sih kesan yang dirasakan sama ini sama sekali bang dari itu dibanding jeng sama ini kan mungkin ada perubahan orang tuh mulan nyasa dibanding kamu nggak bandingkan lagi sama ini kayak sama ini mulan sanggris asuk ke Al Baghdadi nah naon sih ngerasakan naon dibandingkan jeng sama ini ke Al Baghdadi gitu berarti dia bega bergabung ke Al Baghdadi gitu nah manfaatnya naon sih eta geus ngarasa cocok jeung nyaman gitu. Tenang. Tenangnya nyaman. Jadi geus nyaman mah sudah tidak bisa diganggu gugat. Ini ya. Sudah tidak bisa diganggu gugat. Nyaman pokoknya apanya. Nyaman dina soal apa tah? Nyaman teh nyaman dina tepukan duit. Nah, nyaman dina naonna gitu tah. Disebut nyaman teh. Nyaman narima kaayaan. Nah, jadi gini loh, intinya mungkin anu dimaksudku Pak Ustaz Dede karena beliau bukan ahli speak gitu loh, ahli bicara gitu loh. Jadi artinya kia maksudnya anjir nama nyaman menerima takdir gitu loh. Jadi kalau orang menerima takdir baik, loba duit, rumah bertingkat, mobil mengkilat, uang berlipat, wajar. Tapi ketika nyaman orang nalika tebuka duit sekalipun nyamannya termasuk nah, kawin-kawin. Nah, gitu termasuk can kawin-kawin. Sudah terlalu nyaman dengan pecehan gitu loh dia mah. Gitu. Jadi dia mah enggak mungkin gitu kayaknya kalau sudah nyaman dengan pecehan enggak mungkin pingin ini gitu loh. Mau kasihan ini harus diterapin nih. Nyaman. Lalu Mang Uje tong mau kasih surian. Ayo nyaman kumada. Ya sama intinya mah seperti beliau yang beliau katakan kan gitu. Ya banyak sekali perubahan kalau tentang masa lalu sama sekarang lah. Nah, iya pasti dulu mah kan tanpa wisa, non wisa. Yang jelas intinya ketika bergabung ke Al-Baghdadi, Abah Yai tidak mengajarkan A, B, C, D, tapi hanya satu yang diajarkan oleh Abah Yai itu menerima tentang keadaan hidup dan menyikapi hidup dengan selalu mengatakan Allah itu maha baik dan takdirnya tak pernah salah. Oke, demikianlah podcast kali ini. Saya Amai Kamaludin bersama kru yang bertugas dari studio Sukolimo. Selamat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama. Dan selamat bergabung, selamat menonton. Jangan lupa like, share, and comment, subscribe di channel Sukolimo TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.